Halo Liblu, itu aku Ian. Ini aku lagi pakai obat jerawat nih. Biar jerawat di wajah aku ini musnah. Ini namanya jerawat jahanam. By the way, ini aku pakai obat jerawat dari dokter. Dan obatnya ini dipakai di itu aja, di wajah yang berjerawat aja. Contohnya kayak gini nih. Tuh. Dan ini dipakai saat pagi dan sore hari. Gitu, Liblo itu. Ini sebenarnya aku telat makainya karena ini siang. Tapi enggak apa-apa, daripada enggak dipakai sama sekali, karena tadi pagi aku enggak pakai soalnya. Gitu. Biar kece badai dan biar jerawat jahanamnya bisa musnah dari wajah aku. Aku udah selesai pakai obat jerawatnya, sekarang aku mau ngerapiin rambut aku nih. Aku biasanya pakai ini, tuh. Pakai pomade. Iya, rambutnya kece badai. Ini sebenarnya rambutnya enggak perlu terlalu di iniin banget, di styling, karena aku yang mau biasa-biasa aja. Gitu. Cukup sekedar basah aja dikit. Udahlah ya. Tuh. Udah, Liblu itu. Nah, Liblu itu, aku baru aja ganti baju. Nah, ini aku pakai kaos oversize salur. Cakep ya. By the way, ini kaosnya dari brand Relief. Relief Store atau Relief ID. Tuh, ada di Tok-Tok juga. Kalian bisa order di Tok-Tok. Cakep banget. Oke, selanjutnya aku mau pakai jam tangan. Ini jam tangan aku suka banget sama jam tangan ini. Bagus banget jam tangannya. Ini kayu asli, guys. Ini kayu asli Liblu itu. Tuh. Terus ada ukiran namanya. Tapi sayangnya enggak kelihatan ya. Ini ada ukiran namanya di belakang. Ini jam andalan aku. Tuh. Udah cakep. Cakep. Oke, sekarang aku mau makan dulu Liblu itu. Karena udah lapar. Nah, Liblu itu, aku mau makan nasi Padang ini. Tuh, ini sambalnya banyak tuh. Wah, asik ini, asik. Banyak banget pilihannya, tapi aku pilih ayam bakar. Liblu itu, ini aku mau makan. Aku makan nasi Padang. Nah, nasi Padangnya ini kelihatan enggak, Liblu itu? Tuh. Ya, ini nasi Padangnya asik, Liblu itu. Aku beli satu porsi, harganya 25.000 pakai ayam. Ini aku pakai ayam bakar dada. Wadidaw, berantakan, ay. Masih panas. Ini aku makan dulu ya, Liblu itu. Tapi sebelum makan, jangan lupa baca doa biar gak ditemenin Saiton. Amin. Makan dulu, Liblu itu. Ini asik banget, ini ayamnya. Lala. Gutan apetit, Liblu itu. Udah lama gak makan nasi Padang. Masih panas. Ciri khasnya nasi Padang pakai daun singkong, pakai apa namanya ini, pakai nangka ya, pakai bumbu rendang, terus sambalnya sambal hijau. Asyik. Cabenya, cabe-cabean. Liblu itu, aku baru aja selesai makan nasi Padang. Terus karena aku masih dalam masa pertumbuhan, kalau makan harus banyak, jadi aku mau makan buah. Ini dia. Tadi aku beli semangka sama paya. Cobain ya. Cobain lagi. Rasanya Liblu itu. Rasanya
Tau gak rasanya gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Jadi libur itu kita mau buat konten kayak begini ya. Tuh. Asik. Terus aku bawa ini. Bawa sapu. Kita koleksi sendiri ya kak ya, ini koleksi sendiri ya, kita produksi sendiri dengan brand kita sendiri. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja cek, langsung aja pengen ke kamu warna apa. Warna hijaunya cakep, warna kuningnya juga cakep. Ada di etalase berapa, ada di etalase nomor 2. Harga berapa, kita kasih harganya lagi flash sale. Kakak langsung aja cek, langsung aja pengen ya kak ya. Jangan disia-siakan harga flash sale yang udah kita berikan. Di bulu itu aku baru aja selesai live Tok-tok, live di aplikasi Tok-tok guys. Dan ini sudah malam, saatnya aku mau siap-siap untuk pulang. Sebelum aku pulang, aku mau nunjukin OOTD aku dulu ya. Jadi malam hari ini aku pakai kaos oversize ya. Ini kaos oversize salur. Ini kaos yang lagi viral banget. Kemudian aku pakai celana warna hitam, sepatu warna putih. Wadidaw, keren banget gak? Okay. Sekarang aku mau siap-siap ganti baju dulu karena aku sudah mau balik. Di bulu itu ini aku lagi di jalan pulang dan aku sekarang ada di halte busway CSW. Dan di halte busway CSW ini aku menunjukkan sesuatu, salah satu gedung. Jadi gedung yang di depan aku ini adalah gedung sekretariat ASEAN. Ini aku bantu zoom ya. Tulisannya Bitsu baru kelihatan. Nah, jadi gedungnya di depan nggak kelihatan ya, libur hitam. Tuh, kelihatan karena udah malam jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi kantor pusat ASEAN ada di sini, ada di Jakarta. Kemudian nggak jauh dari CSW atau gedung ASEAN ada kantor Kejaksaan Agung. Cakep banget ya kantor Kejaksaan Agung ini, kayak bendera merah putih gitu. Di bulu itu sekarang aku baru nyampe di halte Duku Atas dan mau lanjut lagi ke arah tempat tinggal aku. Jadi nanti aku nyambung lagi naik busway satu kali lagi, habis itu udah langsung nyampe di rumah. Di bulu itu aku udah di rumah dan baru aja selesai cuci muka. Sekarang aku mau pakai obat jerawat. Jadi sebelum tidur aku pakai obat jerawat dulu. Ini obat jerawat dari dokter. Ini mau aku pakai dulu biar jerawat-jerawat jahanam yang ada di wajah aku bisa minggat ya. Ini dipakai dulu ya. Tuh. Oke. Aku lupa, seharusnya dicocol-cocol kayak gini. Cocol-cocol baru nanti tinggal dilap. Tinggal dioles. Tinggal dicocol gini. Kemudian digosok-gosok, digosok-gosok sampai kinclong. Tuh. Baru digosok terus sampai pagi. Gosok terus sampai pagi. Duh. Tuh kalian bisa lihat ini. Ini bekas jerawat. Mudah-mudahan bisa cepat segera hilang. Ini juga, sebelah sini juga. Oke. Udah selesai. Tuh. Cepat aja libuloida, jangan lama-lama. Oke libuloida, dah. Nah, saatnya aku mau tidur terlebih dahulu. Kalian pingin lihat outfit aku sebelum tidur, diom. Ini seperti ini nih, outfit aku sebelum tidur. Cakep, cakep, ya. Tuh, cakep ini libuloida. Bisa aku kalau tidur kayak gini doang outfitnya. Oke libuloida, terima kasih banyak udah ngikutin aku satu harian ini. Aktivitas aku satu hari ini sudah berakhir dan aku mau tidur. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Auf Wiedersehen.